Halo Sobat Anti Hoax. Kita akan membahas sosok kontroversial yang hingga kini masih berada di Arab Saudi. Siapa dia? Ya ini Habib Rizik Shihab. Pekan lalu, tepatnya 3 Desember 2019, sebuah akun Facebook bernama Mamanya Mia menyebarkan narasi yang mengklaim bahwa Imam Besar Front Pembela Islam itu telah ditetapkan sebagai turunan ke-38 Nabi Muhammad oleh Kerajaan Arab Saudi. Namun, benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Berdasarkan penelusuran Tempo, informasi bahwa Arab Saudi menetapkan Rizik sebagai turunan ke-38 Nabi Muhammad sudah beredar sejak 2018 lalu. Dikutip dari situs jpnn.com, informasi tersebut kebanyakan bersumber dari artikel dakwah media. Dalam artikel dengan judul Kerajaan Arab Saudi tetapkan Habib Rizik sebagai keturunan ke-38 Rasulullah yang dimuat pada 21 Januari 2018 itu, dakwah media mencantumkan foto Rizik bersama Raja Salman. Faktanya, foto tersebut tidak asli. Foto itu merupakan hasil editan Agan Harahap. Agan pertama kali mengunggah foto tersebut di Instagramnya pada Maret 2017 lalu. Sementara itu terkait dengan artikelnya, dakwah media pernah membuat pernyataan yang berisi permintaan maaf. Karena berita tentang Rizik Shihab yang ditetapkan sebagai turunan ke-38 Nabi Muhammad adalah hoax. Dikutip dari situs turnbackhoax.id, dakwah media menyebut bahwa informasi mengenai telah ditetapkannya Rizik Shihab sebagai keturunan ke-38 Nabi Muhammad bersumber dari pernyataan pengacara Rizik, Egy Sujana, pada 10 Oktober 2017. Berdasarkan pemeriksaan fakta tersebut, klaim yang menyebut bahwa Imam Besar FPI Habib Rizik Shihab ditetapkan sebagai turunan ke-38 Nabi Muhammad oleh Kerajaan Arab Saudi adalah keliru.